cause we're aiming high. Kali ini saya akan ngajak ke kalian gimana jangan naruh video di akhir video. Soalnya kalian tuh kan masih YouTuber pemula. Kalau pemula tuh kan masih belum buat YouTube-nya, belum tahu cara naruh video, bikin itunya. Tapi tenang, ada saya di sini. Pertama kita buka Chrome. Lalu kita tulis YouTube dashboard, YouTube dashboard. Kita tekan YouTube dashboard paling atas ini. Puing. Masih loading. Tunggu. Sabar. Udah keluar tampilan macam ini. Lalu kalian perbesar dikit gambarnya, geser. Di sini ada logo video, tekan. Pup. Gila ding. Wadada, bro. Di sini ada beberapa video saya kasih video akhir, video mangas ini. Kita tekan videonya. Dan tunggu. Ada mas taruh videonya tuh gampang. Kita sini ada button layar akhir, tekan aja. Oke. Tunggu masih loading. Di set seperti ini kita pilih akhir video yang ingin kita masukkan. Saya mau akhir video yang ini saja. Kita tekan tanda tambah di tangan ini, pup. Voila. Lalu di sini kita paskan dulu, kita paskan gambarnya ini sama ini, sama videonya. Udah pas begini, ini kan ada garis ini yang saya tarik. Taruh di kayak abu-abu sini, pup. Nah, lalu cara naruh videonya tuh, kita scroll, lalu kita tekan pilih video tertentu, tekan. Tapi ini kita masukkan, saya mau masukkan yang ini. Kita tekan video yang ini, pup. Kita tekan pilih video tertentu lagi. Kita pilih video lagi, man. Nah, nanti enggak mau scroll, nanti kayak gini. Jika kalian penonton baru di sini, jangan lupa tekan subscribe, yang belum subscribe dan jangan lupa hidupin notifikasinya. Oke. Lalu kita tekan simpan. Dukum. Oke. Coba kita buka YouTube kita. Kita akan lihat video tadi. Ini dia. Ngejar. Kan sudah ada videonya. Sudah ada videonya tuh, udah keluar. Enggak nampak tadi. Anjing ngejar anjingnya, goblok. Anjing ngejar. Di sini. Nah, videonya untuk keluar tadi. Nah, keluar videonya. Oke lah guys, mungkin sekian dulu video gua kali gini. Kalau kalian mau tutorial untuk YouTube lainnya, silakan komen.